Saat ini aktor India Sezen Khan tengah ramai dibicarakan oleh publik karena ia terlibat dengan kasus kematian lawan mainnya yaitu Tunisa Sharma. Aktris asal India tersebut diduga meninggal dunia dikarenakan bunuh diri di lokasi syuting pada Sabtu lalu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Tunisa Sharma adalah aktris berusia 20 tahun dan saat ini kepolisian di India masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab sebenarnya dari kematian aktris tersebut. Melalui kabar yang dibagikan saudara dari Sezen yaitu Falak Nas, saat ini Sezen tengah ditangkap dan keluarganya akan bekerja sama dengan polisi untuk menemukan penyebab kematian dari Tunisa. Sangat disayangkan bahwa kami kehilangan jiwa yang berharga dan yang lainnya ditangkap. Tuduhan telah dilontarkan terhadap Sezen dan polisi sedang menyelidiki kasus tersebut, tulis saudara dari Sezen Khan. Lantas siapa Sezen Mohammed Khan? Sezen Khan mempunyai nama lengkap Sezen Mohammed Khan adalah seorang aktor India kelahiran tanggal 9 September tahun 1994 di Mumbai. Ia merupakan aktor yang juga mempunyai saudara aktor, yaitu Falak Nas dan Shafak Nas. Sezen juga turut berpartisipasi dalam drama sejarah terkenal berjudul Jodha Akbar pada tahun 2013 lalu. Pada 2016, ia berperan dalam serial berjudul Silsilah Piarka, dan serial-serial lain yang banyaknya bertema sejarah. Karirnya pun semakin naik sampai akhirnya mendapatkan beberapa peran utama. Salah satunya adalah serial Alibaba, Dastaan e Kabul. Drama ini juga membuat nama dari Sezen makin dikenal oleh publik, terutama aktingnya bersama Tunisa Sharma.